Oke, jumpa lagi bersama kami Home Channel. Kali ini kita akan membagikan tips bagaimana membuat sebuah sedikit modifikasi untuk pemotretan gamis ataupun pakaian panjang di manekin. Nah, ini alat-alat yang dibutuhkan sama bahan. Mulai dari ini penyangga manekinnya. Ini gergaji besi, bisa didapatkan di toko bangunan. Harganya sih di bawah 20.000. Kemudian ini PVC 3/4 in. PVC 3/4 in ini harus sesuai dengan ukuran pipa ini. Kemudian ini tang, atau kalau ada kunci pas 12 mili, dan ada 2 biji pipa PVC yang sesuai ukuran T ini, bisa 3/4, setengah in atau di bawahnya, yang penting masuk ke lubang T ini. Kemudian ini adalah penyangga manekinnya. Kita lepas bagian bawahnya. Kita lihat ini T-nya. Kita akan bikin lubang di sebelah sini dengan gergaji. Kita tandain. Satu gaji terus sampai akhirnya nanti lubang seperti ini hasilnya. Tentunya ini harus sampean paskan dengan kita coba. Ini harus masuk ke sini. Nah, pastikan bahwa PVC ini tidak longgar di pipa ini, biar dia bisa tetap berdiri, nggak turun. Nah, nanti kita bisa atur naik turunnya seperti ini. Kemudian kita langsung bisa pasangkan ini sini. Seperti tadi cara lepasnya, kita kembalikan lagi. Nah, ini hasilnya, masih seret, bisa kita naik turunkan tergantung nanti ukurannya. Kemudian kita nanti bisa pasang ini. Nah, ini adalah hasil dari modifikasi itu. Ini pada posisi settingan paling atas, Anda bisa lihat. Dan ini adalah posisi paling bawah. Untuk panjang PVC, pipa PVC yang warna putih bisa Anda potong sesuai dengan keinginan Anda, sesuai dengan keluasan kemiringan pakaian gamis yang akan Anda foto. Anda akan lihat bahwa pakaian yang ada di manekin kelihatan lebih bagus, bawahnya lebih mengembang, dan dari segi untuk pemotretan akan lebih menarik hasilnya. Oke, selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.